Oke. Okay. Kita mulai. Ya, kita fokus ke sini. Ini adalah bearish trend. setelah sampai di sini, ini adalah penutupan untuk uptrend. Plus bullish trend. Kita mulai dengan start bearish trend resisten resisten kita garis jadi satu memanjang ke bawah dan inilah yang terjadi setiap grafik candles harga yang menyentuh resisten ini ada potensi untuk drop ini drop Lalu drop nah, ini pemicunya adalah dolar menguat ya <tuh> sampai saat ini masih menguat dolarnya itulah mengapa secara fundamental goal ini menurun ya cuman scalping ke kegocek di sini dalam mode seperti ini scalping ke kegocek pastinya ya kan nah, kalau kita zoom out ya akan seperti ini tampilannya cuman kita hanya melihat yang dekat saja nah, maka itu akan kegocek kalau kita zoom out seperti ini maka akan terlihat downtrend dipicu oleh dolar yang menguat, inflasi yang terus meningkat. Sell ini cukup bagus ya. Stop loss 49 200 pip lebih. Tapi nobody know ya. Semua orang enggak tahu. Ya. Ini kan yang sudah terjadi iya, tapi kita bisa belajar dari masa lalu. Hari ini malam ini ada news saya baca juga masih menguat, USD masih menguat, inflasi masih meningkat. Artinya dorongan untuk gold ini masih turun, ya? Karena, karena orang-orang taruh duit di USD, yang dimana USD ini punya bunga. Orang-orang lebih tertarik dengan bunga, karena asetnya akan bertingkat, akan meningkat, akan double. Oke, kita udah tahu gold nyungsep. Oke. Yang ini turun, lalu ini turun, ini turun, lalu yang menjadi pertanyaannya, kok bisa los gitu? Karena ada stop loss, mungkin kalau kita nggak gunakan stop loss, maka kita tidak akan tahu batas kerugian dan kira-kira berapa profit keuntungan itu Berapa? Stop loss, kita nggak kira-kira segala macamnya. Kalau pakai stop loss TP kita sudah jelas di situ ya rugi kita berapa profit kira-kira berapa walaupun hari ini tidak ada profit hari ini masih nol nggak apa-apa kita akan terus berjuang dan sebagai trader tiga persen hanya tiga persen saja yang sukses dan 97 itu gagal kita ingin menjadi bagian dari tiga persen yang penting semangat baja tidak pernah lelah Oke, okay. kalau kita nggak pakai money management yang baik, trading plan yang jelas, maka akun kita sudah hilang, sudah habis. Tapi karena kita menggunakan yang benar, ya, trading plan money management yang benar masih terjaga. Oke, okay. tidak mungkin hanya dua 2-3 kali entry, kita udah kalah dan nggak mau lagi kita ibaratkan 10 kali bertarung kita pasti akan menang salah satunya kalau ibarat tinju pasti akan ada pukulan yang keras yang akan bisa mematahkan lawan seperti itu oke sekarang di mana ini sekarang masih berada di atas nah, resisten ya harga candlestick grafik ini masih ada di resisten peluang ke bawahnya ada kita akan kita akan perbesar, jadi kalau diperbesar ya seperti ini. Nah, memang agak membingungkan. Ini kan sudah keluar garis, iya betul. Ini sudah keluar garis, tapi dia masuk lagi. Dan ini kalian perhatikan area ini. Nah, oke, okay. ini masih rendah ya. Area resisten ini sama yang ini masih rendah yang ini, jadi dorongan ke bawahnya masih ada. Terus sekarang kita ngapain? Kita sell, oke? Okay. Nah, Ntar malam ada news ya, kita akan hold saja. Jadi kalian sudah tahu ya mau ngapain. Nah ini kita masih masih akan menjual di sini. Okay, nanti nanti saya akan apa namanya? Uh, kirimkan juga di grup supaya kalian lebih paham. Ini stop loss-nya kita kurangi saja. Nanti ya? di mana ya? Selnya di daerah sini. Stop loss-nya di atas ini aja nggak apa-apa. Nah jadi potensi keuntungannya ini cukup lumayan banyak ya. Terus 80 pip lebih. Jadi targetnya ini 5 poin ke 18 poin. Berarti kali berapa tuh? Ya, 5 poin hilang, misalnya ada 80 poin, 0,27 persen, 0,87 persen, 58 tips ke 18, udah jauh lebih bagus lah. Apakah akan selalu begitu? I don't know. Kita hanya berharap risk reward kita ya, satu banding 4, satu banding 3, kita tetap, gitu. walaupun kita kalahnya banyak, sekali, dua kali, tiga kali menang, itu udah balik. Oke, okay, kita akan open sell di sini. Karena ini potensi, ini resisten, resisten ini masih rendah ya. Ini akan membuat resisten lagi, kita akan ponsel di sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.